Selamat pagi. Sekarang masih jam 9 kurang 5 menit kayaknya. Dan lihat di belakang masih tutup semua ya toko-toko. Karena di sini mereka baru buka biasanya jam 10 ke atas. Kenapa jam segini pagi-pagi udah keluar rumah? Karena rencananya kita akan ke pantai. Yeay. Akhirnya setelah mendekam berbulan-bulan ya kan, belum bisa kemana-mana. Sekarang akhirnya kita ke pantai. Udah siap-siap dari subuh. Nggak tidur lagi. Kita lihat ya pantai sebelum siapa. Karena ini juga pertama kali gue kesana. Ayo. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sejam sampai satu setengah jam, kita akhirnya sampai di pantai yang ada pasirnya. Ada pantai yang ada pasirnya? Ada, kalau di Samu nggak ada pasirnya soalnya. Cuma kayak laut gitu, ada banyak batu-batuan. Cukup dekat ya. Plaja artinya pantai untuk rakyat JBG. Ini apa nih? Oh, ini ada Ichime Suyu Drinking Water. Wah, ada bahasa Inggris yang keren juga. Saya maka benda di cabin, bislar, shower, WC. Ya, ini ada activity area. Ah, so excited. Wow, keren banget, parah. Yes. Parah sih, keren banget. Wow. Saya lagi gak bisa renang. Cuy, gimana cuy? Bagus gak? Bagusan Indonesia. Bagusan Indonesia. Masih ngebandingin sama Indonesia, jauh lah. Indonesia tuh terbaik kalau masalah pantainya. Apaan sih Kang? Gak jelas banget deh. Itu Kak. Ini yang masak bukan anak perempuan. Ini yang masak. Karena banyak sih. Oh, kamu. Itu udah dimasakin nasi mewah ini. Risolnya buat tadi. Vivi nggak pakai sepatu coba, panas ya Vivi? Panas gila. Iyalah, mataharinya
bolong gini. Mereka tidak memakai sepatu di atas pasir yang sangat panas. Kakiku kayak kura-kura. Apa? Kakiku kayak kura-kura. Ketawa aku kura-kura. Halo guys, jadi sekarang udah jam 10:30. Jadi tadi kita naik bis yang terakhir itu ada jam 9. Jadi jam 9 kita baru naik bis dari pantainya. Dan sekarang ini sudah di Kent Park, udah deket sama rumah. Hari yang cukup panjang dan melelahkan sekaligus menyenangkan. Seneng ya, Vi? Banget. Gila sih, ini keren banget. Ini dia pemburu senja tadi. Ayo lari buat videonya senja. Gimana, Dek? Woi. Mantap ya. Mantap. Mungkin suatu hari nanti kita akan berpetualang lagi, nyari pantai, nyari senja lagi. Ya, gitu aja. Sekian dari vlog gue kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Thank you for watching.